Vinicius Ono makin menjadi di Pera FC. Kemarau kemenangan pasukan The Boss Gaurus berjaya ditamatkan apabila berjaya menewaskan Kuching City FC semalam dengan jaringan 2-0. Apa yang menarik perhatian adalah penyerang dari Korea Selatan, Seo Seonong yang berjaya meledak 2 gol dalam perlawanan tersebut sekaligus memberi kemenangan pertama buat pasukan Perak FC. Meskipun pemain berkenaan sebelum ini dilabel pembelian panik, kebolehannya untuk mencipta gandingan bersama rakan sepasukan sudah cukup membuktikan bahawa kehadirannya cukup penting. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Teong Kim berada di kedudukan ke-6 Liga Super sementara Kuching City FC hanya perlu berpuas hati di kedudukan ke-10. Teong Kim turut berpuas hati dengan aksi dipamerkan penyerang import dari Nigeria, Christian Obioza walaupun hanya mencetak satu jaringan selepas tampil dalam 3 perlawanan Liga. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.